Oke guys, balik lagi bersama saya di sini. So, kali ini kita akan coba unboxing gitar dan ini kebetulan gitarnya memang baru datang banget kemarin. Jadi katanya dan dengar-dengar ini gitarnya juga salah satu yang terbaik di dunia untuk teknologi gitarnya. So, gitar itu apa? Dan ini adalah gitarnya. Kita langsung lihat. Nah, ini buset, ini gede banget dan lumayan berat untuk bobotnya. Ini kalian bisa lihat ini adalah lug gitar. Jadi kalau saya salah menyebutkan teman-teman mohon maaf ya. Jadi saya juga memang benar banget baru tahu ini gitarnya dan belum tahu juga seperti apa dalamnya. Jadi langsung aja. Dan untuk preview pertamanya, nah ini kalian bisa lihat sendiri. Ini sudah langsung ada tipe gitarnya. Ini include-nya apa-apa saja di dalam di luar boxnya. Oke, kita langsung aja unboxing gitarnya ya. Kita keluar langsung dari dus, kita coba pelan-pelan. Jadi memang harusnya seperti ini nih. Jadi packing yang bagus itu kalian bisa lihat sendiri, jadi dirapat banget nah, oke, ini kita singkirkan dulu. Jadi bisa seperti ini teman-teman, kalian udah lihat kalau dalamannya pertama itu yang dikeluarkan adalah oke, ini adalah penutup softcase-nya. Ya, waduh, ini sumpah ini berat banget guys, ini gitarnya. Wow. Impresi pertama saya untuk gitar ini sungguh sangat mewah banget. Karena nih, kalian bisa lihat ini big bag-nya saja ini sudah terbuat dari kulit. Dan penampakan pertamanya ini adalah kalian bisa lihat yang di leg gitar dengan powered by Hi-Fi Smart. Jadi ini teknologi yang dipakai sama gitar ini, leg gitar ini. Oke, ini gig bag-nya kalian bisa lihat dapat gig bag dan oke, kita langsung lihat dapat apa aja ini gitarnya. Oke, seperti gitar pada umumnya, pertama yang kita dapat di sini adalah kitab suci dari gitar ini dari Hi-Fi Gitar. Jadi inilah user manual ya atau manual book. Dapat manual book. Dan ini juga dapat, nah ini adaptornya guys ya, untuk adaptornya sendiri ini ada type C, oh ada type C, jadi USB ke type C juga, jadi dapat dua. Jadi saya juga belum tahu ini kegunaannya apa, yang satu lagi yang pasti ini adaptor ya, adaptor untuk mengecas si teknologi si smart gitarnya. Oke, dapat adaptor terus. Oke, standar ini dapat kunci L nya juga. Kuncinya ini lumayan gede, hampir sama kayak gitar brand sebelah, jadi sama banget. Cuman yang brand sebelah itu agak panjang, cuman ini iya guys, lebih simetris sekali ya, jadi lebih sesuai. Ini untuk yang, nah ini untuk yang tipenya, ini Tramonte akustik gitar dengan tipe THV 10 DCE Dreadnought Cutaway. Oke, berarti ini sudah dapat dengan Dreadnought Cutaway untuk tipenya. Akustik elektrik yang pasti fringe satin. Nah ini finishingnya rupanya dua satin seperti di sini. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Oke, ini masih ada. Oke, ini untuk ini. Oh ini untuk quality control ya, factory control sertifikasinya. Oh kayaknya sih ini buatannya dari Cina ya. Ini tulisan Cina apa Jepang ya? Nah, oh ini katanya Cina. Nah, ini gitarnya katanya dari Prancis. Tapi kalau dari factory controller berarti ini dibuatnya di China. Oke. Dan ini habis di kantongnya, sudah tidak ada apa-apa lagi. Untuk yang di bawahnya sekarang kita cek. Oke, kosong, tidak ada dapat apa-apa. Oke, ini dia gig bag-nya. Sekarang kita langsung cek gitarnya. Waduh. Oke, dalam gitarnya nih kalian lihat. Dapat silika gelnya sudah tercantol di sini ya. Oke, sekarang kita langsung singkirkan gig bag-nya. Jadi ini gig bag-nya juga mewah banget ya. Ini sudah full leather. Jadi kalian nggak perlu worry. Ini kayaknya anti hujan sih kalau kayaknya gini, kalau full leather gini. Oke, ini dia penampakan gitarnya. Seperti yang kalian lihat di headstock-nya sendiri itu sudah ada dengan logo dari leg gitarnya dan di bawah ini dari powered by Hi-Fi-nya. Untuk top-nya ini sudah ditandain dengan lambang dari Hi-Fi Smart gitarnya sendiri.
Dan untuk backend side-nya ini terbuat dari open pore ya, dengan finishing open pore. Dan ini nih yang paling canggih nih, yang tadi kita bahas adalah smart high vibe-nya nih. Di sini sudah ada distorsi, ada reverb, ada chorus dan lain-lain. Untuk bagian bawahnya ini ada terdapat dua buah lubang, ada input dan output dan juga ada type C. Dan untuk kegunaannya yang dua lubang ini bakal kita bahas di video review. Oke, sekian video unboxing dari saya. Untuk detail dan fitur high vibe-nya bakal kita bahas di video review.